Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika seseorang berwudu dengan baik kemudian pergi mengunjungi saudara muslimnya yang sakit semata-mata mencari ganjaran dari Allah, maka dia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tarif. Allah. Tapi Bani Rahimahullah berkata, aku bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, apa itu harif? Dia menjawab, satu tahun dia dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Anas bin Malik meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit melompat masuk ke dalam rahmat Allah. Dan apabila duduk dengan orang sakit, dia akan tenggelam di dalam rahmat Allah. Aku berkata, wahai Rasulullah, ini adalah untuk orang sehat mengunjungi orang sakit. Apa yang diperolehi oleh orang sakit? Rasulullah menjawab, dosa-dosa orang sakit diampuni. Hadis riwayat Allah. Dari Ka'ab bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi seorang sakit melompat masuk ke dalam rahmat Allah, jika dia duduk di sampingnya, dia diselubungi dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain, Amar bin Hamd meriwayatkan, bahkan sesudah meninggalkan orang sakit, orang yang berziarah itu terus berada dalam rahmat Allah sehingga dia kembali ke tempat dari mana dia datang. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Ali meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim mengunjungi seorang muslim yang sakit di waktu pagi kecuali 70 ribu malaikat berada memohon rahmat ke atasnya sehingga ke petang, atau berkunjung kepadanya di waktu petang malaikat 70 ribu malaikat berdoa ke atasnya sehingga ke pagi, dan dia mendapat sebuah kebun buah-buahan di dalam surga. Hadis riwayat. Dari Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila engkau mengunjungi seorang yang sakit, mintalah dia berdoa untukmu, karena doanya seperti doa para malaikat. Doanya pasti diterima. Hadis riwayat. Insyaallah. Takbir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Rabbi salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala